Jumpa lagi dengan Allegra. Hari ini kita akan membuat jepitan rambut yang manis seperti ini. Gimana cara bikinnya? Yuk sama-sama kita saksikan. Nah, yang kita butuhkan adalah benang. Ini adalah katun glitter. Teman-teman boleh memanfaatkan benang-benang sisa yang ada di rumah. Ini juga benang sisa. Aku pakai. Ini atau yang terakhir, jangan lupa kita akan mengisi dengan 3 single crochet.
untuk meningkatkan lagi gedenya ini. Nah, buat teman-teman yang udah ngerti,
Nah, demikian tadi cara kita merajut untuk membuat hair clip seperti ini. Ini bentuknya sederhana sekali tapi cantik ya, manis. Dan caranya juga gampang, teman-teman pemula pasti bisa ngikutin langkah-langkahnya. Kemudian yang bisa menyulam bisa ditambahkan dengan sulaman di sini. Wah, ini jadi lebih manis banget ya. Bakal naik level ini menurutku rajutannya. Kalau aku ya harap maklum karena nggak pernah menyulam. Jadi beginilah secantik-cantiknya aku membuat sulaman. Kemudian bisa dikreasikan dengan menambahkan pita di samping. Bagi yang suka dengan motif seperti ini, boleh menambahkan renda sesuai dengan pola masing-masing. Atau yang ingin menambahkan aksesoris, misalnya dengan bunga-bunga kecil seperti ini, ini juga bisa. Atau mau menambahkan dengan pom-pom atau bunga rajut atau bentuk heart, terserah ya, sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Saya yakin teman-teman bisa membuat sesuatu yang baru dari sini, menjadi karya yang jauh lebih cantik daripada ini. Demikian tutorial kita kali ini.